Strike ya. Oh, strike. Allah lucu. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Jumpa lagi kita di Fight Balas Fish Hunter. Okay guys, bagi yang baru hadir ke channel aku, aku jemput empau untuk tekan subscribe dan tombol loceng guys. Okay, yang dah support aku, yang dah subscribe channel aku tu, yang selalu support aku, aku ucapkan ribuan terima kasih kat empau. Semoga hampa dimurahkan rezeki lah. Dan dipermudahkan segala urusan. Okay guys, hari ini aku turun casting. Aku dengan Bang Jo turun mencari sebarau lagi lah. Asyik sebarau kan, tak ada ikan lain lah cari. Ada, cumanya karan dengan sebarau lagi. Okay, hari ini aku turun ke kawasan sekitar Perlis, belah-belah arau apa ni kan. Dekat sikit dengan rumah. Okey. Jom kita casting dulu, tengok ayam apa macam cun orang ni. Jom follow. Okey guys, untuk setup ni aku gunakan setup Rapala Snow 410 Kura 2K, mainline Beast Braided dari Fishing Madness 20 lb, leader Yozuri 20 lb. Gila, berlemuih weh. Berselut. Ni semalam aku balik basuh-basuh harok ni. Nampak opoi. Oh tu pun tak keluar air tu, ada je kotak. Pada api semalam api mengaruan. Bergasak. Kalau malam boleh buat, boleh buat konten malam-malam syok. Eh, sayang tak nampak. Gila, gasak gila guys malam. Wan, semua sesai semua. Aja ni lah meronda kak guys. Nanti dah, nanti dah. Tua, bilang tua. Bismillahirrahmanirrahim.
aku nampak ke? Kau nampak apa yang aku nampak? Balas depan-depan ni ya kan? Balas depan-depan ni ya, dua kali ya. Jahat tu ya. Dah sama tak dekat tu, kita nak angkat je wang lah baru dia balas. Jam. Tak kena lagi. Oh, Allah. Tak kena lagi. Wih, dia main sungguh lah. Strike guys. Oh, strike. Allah lucu. Aduh. Ish, sabun. Apalah nasib. Pagi-pagi dah buat hal lah. Ikan balas tak kena lah. Ikan lucu lah. Memang. Hancur lah ni. Strike guys. Strike guys. Strike guys. Alhamdulillah guys. Wish kampung ni guys. Oh seberau. Alhamdulillah. Dia ni lah something ingat guys. Tu pun tak kena bukan kena kat mulut dah. Kan kena kat mulut dia guys. Sampai tengok. Grip lo, grip lo. Dia ni gangster. Gangsterism. Pembuli kuat. Lihatlah guys. Tengok hook kena kat mana. Hook kat atas motor. Macam mana dia main sambang tak tahu. Alhamdulillah ada agak strap. Walaupun tadi dia bully aku guys. Ikan ni bini aku nak makan. Sobok balik. So tak kisah. Tak kisah. Kecil pun tapau. Aku tak kat sini lu. Ush. Tuk diam. Yes. Aku call Banjo so pesan dia kan kau dapat ikan. Oh buat balik. Oh tapau. Ngam-ngam aku telefon dia orang dapat ikan. Alhamdulillah ada agak rezeki lah ni. Marin boleh rekod petang marin. Mumpuan aku nak makan. Boleh rekod itu anak aku nak makan kot tak cukup. Hari ni nak makan sebarau pula. Oh, no.
Ada banyak ah. Banyak. Jadi ni. Oh man. Apa nama ikan ni tadi kita duk balik tak apa tu. Ada sini duk nombor apa. Okay guys, kami dah berpindah spot, tukar ambil spot lain. Alhamdulillah guys, aku sampai-sampai kat sini. Yang kat sini pun tak banyak, so aku boleh turun pergi ke bawah, pergi duduk berdiri atas kayu balok. Tak tahulah, tapi ni surut banyak sangat ni. Sampai kat depan ni pun nampak batu-batu bawah. Tak apalah, apa-apa pun jom. Aku nak turun dulu guys, aku nak repeat. Mana tahu ada lagi badung sambak tu ni, tak kenal. Eh, jom. Itu masa aku main ada ayak ni buat atas ni. Ayak ada lagi ni buat atas ni masa aku main. Ni ayak tak ada lah, nampak batu lah. Tapi kat lopok tu ada lah kan, ayak kat, kat kayu balok tu. Turun ni gamble lah sorang-sorang tu. Hah? Boleh lah, turun. Boleh. Yang surut, tapi surut sangat. Loh, kau tengok video aku kat sebelum ni kan. Dia balas datang ni, lopak ni. Dia balas tu, tapi ni ayak lah tak ada. Mungkin dia duduk, dia pun keluar, duduk depan kan. Tengok ronggor-ronggor kayu balok pun. Ayak tak banyak, ayak tak tak lalu. Masa hari tu ni, tang ni lopok ni padu macam tu. Ni, lepas ni kan. Dah balas kau-kau. Untuk tak kena. Okay guys, sampai ke spot yang ke spot yang ke bawah macam tu. 259. Tak boleh ikan pun pada guys. Bawah ni ada ronggor ni. Terbalik kata yang dia ambil-ambil tadi kan. Dia beli 4 ronggor, keluar-keluar dia keluar ada sambak depan ni. Okay guys, barai lah guys. Barai lah. Dah sampai ke spot yang terakhir ni. Itu aku makan nasi rebung kuih. Lepas tu balin 2-3-4 kali. Ikan tak makan. Dia jadi balok lah. Aduh. Nak balik lah. Sampai kat sini lah kot. Aku mengai untuk sesi pagi ni. Alright guys, bagi yang dah menonton video aku sampai habis ni, ucapkan ribuan terima kasih khabar. Okey, yang yang baru singgah ke channel aku tu, aku jemput hangpa untuk tekan tombol subscribe dan tombol loceng. Okey guys. Alhamdulillah lah, hari ni ada juga strike, bukan tak ada kan. Cuma nak dapat satu-satu strike, seekor ikan tu Allahuakbar. Cinta. Okay guys, semoga kita berjumpa lagi di next episode di Fight Balas Fish Hunter. Ciao.